nih bahan-bahannya, ada pepaya, kita potong-potong, terus diremas pakai garam, terus dicuci. Sini santan, bumbunya cuman cabe kebon dari cuci ya. Sini garam, ntar kita haluskan. Terus ini ada serai, daun salam, lengkuas, kita geprek. Ini bumbunya yang udah dihaluskan. Kita panaskan minyak, terus kita tumis bumbunya. Kita masukin serai, salam, laos. Terus kita masukin pepayanya. Tambahin air dikit. Kita masak sampai agak empuk, ntar baru santannya. Ini pepayanya agak empuk, kita masukin santannya. Kita masak sampai matang ya. Kita bisa tambahin gula dikit kalau suka. Kalau suka nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Ini udah agak matang. Bentar lagi ya kita. Kita bisa taburin bawang goreng.